Dan Paru tadi ada kata tentang kita mesti apa nama Paru ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Paru rasa ragu? Adakah sewaktu Paru jadi Perdana Menteri itu, Paru tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik tarik lagi. Balik. Tarik balik. Ya, Paru. Apa kaitan? Apa kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Semua dia tarik. Itu sudah luar, ini luar tak bangsat punya orang ni. Ya. Apa? Bangsat. Ada betul. Tiada. Perkara yang biada hujung akhir itu, menantu saya itu ada biada niat jahat. Ya, balik, balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka, tarik balik. Ha? No, Speaker, peraturan Dewan. Sebelum itu, Timbalan Speaker. Saya guna peraturan Dewan 36-4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak selesai satu-satu. Menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakan di parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat, Yang Berhormat diam. Selesaikan satu-satu Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa, saya tak sebut secara umum. Sekejap. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Kota Melaka dalam dewan ini, ketika saya dalam dewan ini, Kota Melaka tanya soalan yang melanggar peraturan mesyuarat 369. Kota Melaka tanya soalan dua kali. Dan kerana pada ketika itu pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Paru yang melanggar perkara 369 merujuk kepada sifat Speaker. Seseorang, Speaker tidak mengambil tindakan untuk Kota Melaka memberi amaran dan juga menarik balik perkataan digunakan. Hari ini kali kedua dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Saya sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Ya. Timbalan Speaker. Satu. Tarik balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Timbalan Speaker. Puan Yang Dipertua. Puan Yang Dipertua, jangan ingat jelutong ni. Jelutong bukan dia tahu semua. Jelutong ni dia. Jelutong. Sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu. Jangan kacau. Tuan Speaker, bahawa peraturan apa kita tak boleh cakap apa-apa keluar tajuk. Tuan Speaker, bawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk? Itu duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang benar. Ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Tuan Speaker, kalau nak sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Tuan Speaker, saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Berhormat. 366 dibaca bersama dengan 369. Yes. Beluran sudah kata 366 dan 369. 366. Saya baca Timbalan Speaker. 365 sama 369. 366 kan? 5 366 mah. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker. Persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Paru rali ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh Timbalan Speaker. Tetapi pada waktu tersebut, masih belum lagi SPRM mengeluarkan kenyataan. Hari ini
Waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan pernyataan bahawa Ali yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kota Baru pun mau berucap, Kota Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan bagi masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37.2. Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan. Sekiranya Kota Baru tak perlu mengajar bagaimana timbalan speaker mencairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru boleh, tak payah ajar timbalan. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5, seorang ahli tidak menyebutkan nama ahli dia, musuh juga ada di sini. Dengan apa yang Kota Melaka sebut. Okey. Timbalan speaker, sekarang menunjuk kepada peraturan yang mana itu. Ini tak ada kena mengena dengan anak menantu. 36.6. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa timbalan speaker sekarang? Awak sudah diber. Semua duduk dulu. Timbalan speaker. Apa lagi? Okay, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Yang Dipertua, selesaikan apa masalah. Kau tarik balik Kota Melaka. Apa yang dibangkitkan oleh Kota Melaka adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Tariklah. Anak menantu tak ada kaitan. Petua sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Kita Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta Pendan untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Jadi Petua, Puan punya Petua. Pendan tarik balik, Zionis. Semua duduk, saya sudah arahkan Pendang untuk tarik balik, tapi semua buat bising. Macam mana dia nak tarik balik? Ketua, kita settle kes ni. Minta Kota Melaka tarik balik yang itu, saya akan tarik balik yang itu. Cukuplah, Pendang. Ketua, mana buat dekat dia dulu. Speaker, saya pernah dihalau keluar dewan kerana tidak mengikuti apa yang disebut oleh speaker. Speaker dah buat fatwa tadi suruh tarik balik. Kalau tak nak tarik keluar, kenyataan Zionis. Ketetapan, barulah nampak adil Pendang. Speaker. Terima kasih. Terima kasih speaker. Kenyataan Zionis yang dihalakan. Saya sudah dengar. Saya sudah arahkan Pendang untuk tarik balik. Itu sudah clear. Minta tarik balik. Kita settle. Puan Dipertua. Apa settle? Tarik balik. Dia tarik balik. Fatwa dekat dia dulu. Tarik balik. Apa lepas settle? Tu saya akan tarik balik lah. Tak ada masalah. Sebab saya kata jangan. Bukan saya tuduh dia. Bila jangan, tak semestinya dia Zionis. Jangan ikut perangai-perangai ada apa ni. Itu sangkaan jahat, Pendang. Jangan. Bila jangan. Minta dia tarik balik dulu. Saya akan settle benda ni. Tak ada masalah. Senang saja. Sebab saya sebut dia tak jangan menjadi apa ni ikut perangai Zionis. Maknanya dia bukan Zionis lagi. Jangan. Ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara tu. Bukan keseluruhan secara holistik dia Zionis. Beliau ulangi perkara tarik balik dulu dia. Yang dia menyebut secara khusus. Ulang. Anak menantu tadi.
Satu persatu. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik dulu. Kemudian, Pandan juga perlu tarik balik. Dan Arau, tarik balik kenyataan beliau juga. Ya, Arau. Satu persatu. Ahli-ahli yang berhormat sedang baca masa dewan. Jadi Kota Melaka, jangan buat penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah bagi petua untuk tarik balik itu tentang menantu. Tak ada kaitan dengan perbahasan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Kalau nak saya tarik balik, mesti dengar penjelasan saya. Saya tak mau. Saya nak jelaskan. Timbalan Speaker. Tarik balik. Saya meneliti. Perbahasan. Tarik balik. Tak perlu penjelasan. Yang lain jangan bising dulu. Saya mula dengar. Saya meneliti. Saya dengar ucapan Pagu. Daripada mula. Sampailah ke beras. Waktu dia mula-mula kata. Dia kata. Dalam ucapan dia. Kita boleh tengok handset. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Dia sebut. Pagu ada sebut tentang hemah. Pagu sebut tentang subsidi. Peraturan masa 43. Dia kata subsidi yang dijimat bolehkah sampai kepada rakyat? Dia ragu, dia kata. Dia tak, sebab tak berbangkit. Lepas itu dia kata tentang beras. Ya, dia kata tentang beras. Tengok. Sebab sifat itu saya cantumkan semua yang disebut oleh Pagu itu dalam satu ayat. Saya tanya kepada Pagu. Okey, sudah. Cukup penjelasan. Saya sudah kata. Saya tahu. Sila duduk. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu. Kalau tak mau, Kota Melaka boleh rehat sampai after lunch balik. Kalau tidak, selepas ini semua pencelahan saya tidak akan beri kerana saya rasa ini buang masa sahaja. Tuan Speaker, saya nak. Kampar, sila duduk. Kampar juga keluar. Saya guna peraturan mesyuarat 43. Keputusan saya adalah muktamad. Jadi kalau tak mau tarik balik, saya minta keluar rehat selepas after lunch dan juga pentang. Sekarang giliran pentang untuk tarik balik. Saya akan tarik balik. Saya dah cakap kita boleh settle. Tapi dia tak, fatwa bagi dekat dia dulu. Tarik balik. Kalau dia tak mau tarik balik, dia keluar. Saya ini akan selesai. Dewan rakyat tau. Pendang. Ha? Ini ya Dewan Rakyat. Ini bukan pasal tau. Okay, saya setuju dengan apa you tarik balik, saya tarik balik. Pendang. Ini bukan pasal tawar-menawar tau. Tidak. You dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik sekarang. Okey, saya tak degil, Puan Di Pertua. Saya setuju dengan arahan. Dengan apa yang berkenaan dengan saya kata tadi ini. Ya, saya setuju. Saya tarik, nampak Puan ini menarik baliklah. So, yes. Okey. Dia pening. Ne? Saya sebut pasal anak menantu Pagu. Tarik balik. Saya rasa masa pun sudah tunjuk jam 1:30. Jadi saya pun sudah arahkan Kota Melaka untuk keluar dan masuk balik selepas lunch. Jadi saya tak mau baca masa lagi. Kalau Kota Melaka tak mau rehat pun perlu rehatlah kerana sekarang masyarakat akan ditangguhkan. Okey. Saya akan bagi Pagu untuk gulung dan habiskan. Yang Hormat Speaker. Bila keputusan Speaker untuk tarik balik dan menghalau Yang Hormat Kota Melaka jam 1. Maknanya keputusan itu redundant, tak ada penalty pun kerana sekarang jam 1. Dia akan balik 2:30. Ya, jangan persoalkan.
Itu keputusan speaker. Hari itu pun saya arahkan pendang untuk keluar dan balik semula after lunch. Jadi ini pun saya buat keputusan sudah. Dia boleh tinggal sini sampai 2:30 kalau tak apa. Jadi beluran sila duduk. Bagi bago habiskan perbahasan. Kota Melaka jangan jadi Zionis lah. Bendang. Apa ni? Tarik balik, tarik balik. Ini tuduhan, sangkaan jahat. Pendang tak ikhlas. Pendang tidak ikhlas. Beliau mengulangi kenyataan Zionis. Beliau tak ikhlas. Bendang. Tarik balik, jangan ulang. Saya minta pendang lagi. Tarik balik. Beliau tak ikhlas. Tapi pendang ulang sekali lagi. Halau, halau, halau pendang. Baru saja tarik balik. Ucap lagi. Tarik balik. Tarik balik. Pendang. Pendang. Yang lain sila duduk. Pendang. Arahkan pendang untuk tarik balik lagi kerana dia tak tarik balik, saya sudah arahkan dia untuk keluar. Kota Melaka, keluar sajalah. Terima kasih, Speaker. Saya akan keluar daripada Dewan. Saya mempertahankan hak saya. Okey, keluar saja. Tak perlu buat penjelasan. Ahli-ahli Yang Berhormat sedang bajakan masa. Sebenarnya Yang Berhormat kena patangan boleh berucap, tapi sekarang mesti berucap selepas lunch break. Jadi jangan buat apa-apa penjelasan lagi. Keluar saja. Polis sudah serah permohonan notis. Saya sudah kata itu tak ada kaitan dengan perbahasan hari ini. Kota Melaka, jangan baca masa lagi. Saya bagi pagok untuk habiskan perbahasan pagok. Kota Melaka, keluar dulu. Arau. Saya minta Kota Melaka keluar dulu. Jangan tekan mic lagi, keluar dulu. Saya sudah kata keputusan pengerusi adalah muktamad. Puan pengerusi, puan pengerusi. Melaka. Peraturan mesyuarat. Buat malu Melaka. Peraturan mesyuarat 44-2. 44-2. Cukuplah, cukup. Cukup, semua cukup. Thank you.
saya sudah kata saya arahkan Kota Melaka keluar untuk balik selepas. Saya bacakan point of order. Boleh ditambah kalau dia bentara jalankan tugas bentara. Sekarang saya arahkan Arau. Patut tambah ni. Arau. Arau keluarlah. Saya arahkan Arau untuk tarik balik perkataan parliamentary tadi. Saya kata perkataan apa puan ni? Saya tak mau sebut itu perkataan yang saya tak akan sebut. Saya cakap apa? Saya cakap apa? Yutong. Yang berhormat, Arau telah mengeluarkan perkataan yang saya pun tak mau sebut. Okey. Saya nak beritahu. Tapi kita semua telah dengar. Tadi Jelutong telah mengeluarkan perkataan skandal kepada pemimpin PAS dan perkataan biadab. Speaker yang sama tak kata apa. Tapi tadi saya kata apa yang saya nak tarik balik? Nak tarik balik yang satu. Dan saya kata dekat siapa? Dekat siapa? Saya tak sebut. Saya tak sebut Kota Melaka. Timbalan speaker, arahan telah diberikan. Ya, saya tak. Arau. Kalau tak, perkataan tak tuju kepada sesiapa pun tak boleh sebut perkataan itu dalam dewan. Apa dia? Dia sebut skandal PAS, dia sebut. Saya sebut biadab. Tentang apa yang disebut oleh Arau, bukan siapa-siapa. Saya sebut apa? Saya tak tahu. Saya sebut perkataan mungkin penyamun, saya kata itu kot. Kalau Arau tak mau tarik balik, saya check handset atau live streaming, nanti saya akan kenakan peraturan ya, guna tapi saya nak tarik perkataan untuk speaker. Unquote, unquote. Beliau menyebut perkataan bangsat, quote, unquote, disebut okay. Oleh Arau. Perkataan bangsat itu saya tak tuju pada siapa. Tapi kalau walaupun tak tuju kepada siapa, tak boleh disebut dalam tak, dewan. Dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan kepada Pagu. Saya dengan geramnya saya bangun. Jadi saya tarik mengadap, balik. Saya mengadap kat speaker. Saya mengadap kat dia. Saya kata saya bangun kat speaker. Tapi kalau speaker rasa terkecil hati, no problem, saya boleh tarik balik. Tapi saya bukan tarik dekat dia. Bukan tarik kat mana-mana penyamun. Saya tarik hanya perkataan ini untuk umum. Saya geram. Ya Muhammad. Cukup. Tarik balik saja. Untuk speaker yes. Bukan untuk dia. Saya tak kata dekat dia. Okey, tarik balik saja. Saya melepas ke perasaan per umum, bukan speaker. Tak boleh, sepatutnya tak boleh benarkan beliau buat penjelasan. Tadi Kota Melaka tak dibenarkan untuk penjelasan. Saya ada bagi masa untuk Kota Melaka buat penjelasan. Cukup. Saya bagi 5 minit untuk Bago selesaikan perbahasan. Terima kasih.